Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, hari ni saya nak tunjukkan cara macam mana kita buat macam power bank lah lebih kurang. Tapi kita guna power bank ni untuk jump start kereta dan amp yang tinggi. Jadi kita boleh guna banyak kereta yang kita boleh charge. Okey. Dalam ni saya guna 6 biji SLA battery 7.2Ah 6 biji. Jadi saya monitor voltage muka atas ni, semua lengkap dengan meter. Saya juga gunakan untuk power supply lah. Okey, sekarang kita cari barang-barang terbuang. Bateri-bateri lama yang mana saya gunakan bateri ni dulu untuk UPS. Tapi sekarang ni dah tak pakai, saya buang. Jadi kita kena charge balik sampai betul-betul power dia penuh. Dan kita kena test balik. So kita perlukan 6 biji saja. 6 biji bateri. Bateri-bateri lama yang terbuang ya. Tak perlu beli bateri baru. Okey, kita dah kumpulkan dapat 6 biji. Alhamdulillah. Jadi lepas ni kita akan mula buat potong casing dia. Okey. Okay, casing ni saya beli di Shopee. Ini barang-barang yang kita perlukan. RM20 kat sini kot. Casing ni kira bekas dulu. Kita dapat dekat Shopee dalam RM3 ke RM4. Switch ni pun murah aja. Switch ni kita beli dalam RM9 di Shopee. Okey, jadi kabel ni semua saya ambil apa yang ada kat rumah je lah. Okey, dalam ni pun okay, MIB ni tak boleh start sebab dah sebulan tak start. Walaupun bateri baru, bateri beli bulan 5 itu, sebab dia tak start jadi dia tak charge. Bila tak start, power pun habis. Okay, power bank ni saya buat sendiri. Yang kita dah siap ni. Sekarang kita jump start. Positif ke positif, negatif ke negatif. Kita dapat voltage dia 11.7. Walaupun bateri baru, baru 2 bulan, tapi kita tak start jadi dia tak charge. Jadi kita on kita punya power bank. Sekarang lepas kita on, kita dapat 12.7. Sekarang kita boleh start. Sekali lagi kita start. Okay, jangan lupa klik subscribe dan klik loceng.